sini sering banget kita foto-foto, guys. Kita ambil view-nya. Yo yo yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Andi Rubin. Lama gak bikin video vlog guys. Sekarang kita lagi ada di Taipei Main Station. Gua hari ini mau bikin street photo guys. Kita bikin street photo di area Taipei Main Station lah. Ntar jalan-jalan ke sana. Mumpung cuaca nggak hujan sih, agak mendung, nggak masalah sih. Oke, lanjut. Oke, kita langsung prepare dulu, pasang-pasang alat. Hari ini kita pakai Sony A73 guys, kamera kesayangan. Ntar mau pakai lensa Sigma 85 guys, 85mm f1.4. Jadinya kita bisa ngambil objek yang jarak-jarak jauh. Sekalian mau review gimana hasilnya lensa ini guys. Oke kan, mantap. Oke lanjut. Oke, kita mulai dulu nyoba foto kakek-kakek itu. Oke, kita ngambil dulu kulit shot Taipei Main Station. Nenek-nenek di sana. Kita ke arah mana itu? Ke arah K12 bosku. Kita sekarang di set 1 dulu. Oke bosku, terima kasih buat yang sudah menonton, dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Ke sana aja. Kita ambil padatnya lalu lintas.
kita coba ambil view lalu lintas. Nah, di sana itu juga bisa kita foto-foto, buat foto bagus ini. Kita langsung ke Gedung Merah. Kita di sini sering banget kita foto-foto guys. Kita ambil view-nya. Ada mobil putih, keren kan? Oke. Nah, ini yang dinamakan Gedung Merah, guys. Gedung Merah. Di sini kita biasa foto-foto. Bagus banget buat foto casual ini. Banyak view-viewnya keren-keren. Oke. Kita langsung cari target lagi di sini guys. Sana. Oke. Okay. Anginnya lumayan gede, tapi untung gak kalau hujan. Oke. Okay. Yuk. Oke. Okay. Oke, okay, bosku, terima kasih buat yang sudah menonton. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke. Lain waktu, kalau pas ada waktu libur lagi, ada waktu tegang lagi, kita akan street foto. Oke, terima kasih. Bye-bye.
Nah dari sini kayaknya lebih keren ini view-nya. Coba. Ini yang bikin baper. Nah, what you guys? Balik lagi. Itu Taipei Main Station, guys. Enaknya dari mana ya? Oke, dari situ. Okay. Just another one.